Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik WhatsApp. Video yang akan saya bahas adalah cara mengunci chat WA. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara mengunci chat WhatsApp. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan fitur terbaru dari aplikasi WhatsApp. Jadi teman-teman, jika teman-teman ingin menggunakan fitur ini, silakan teman-teman terlebih dahulu update aplikasi WhatsApp-nya ke versi yang terbaru. Sebagai contoh, di sini untuk aplikasi WhatsApp saya, di sini aplikasi WhatsApp saya sudah menggunakan versi yang terbaru, yaitu versi 2.23.15.81. Jadi untuk teman-teman, silakan update terlebih dahulu aplikasinya ke versi yang terbaru untuk mendapatkan fitur mengunci chat WA-nya. Dan jika sudah, teman-teman di sini bisa lihat terlebih dahulu. Jadi nanti yang saya contohkan di sini, saya akan mengunci chat WhatsApp saya dengan lokasi tutorial ini ya. Nah, untuk caranya, kita klik saja chat-nya. Kemudian di sini tinggal kita klik saja bagian atas atau namanya. Nah, di bagian sini kita bisa geser saja ke atas. Dan di sini sudah ada pengaturan kunci chat. Jadi tinggal kita klik saja. Nah, di bagian sini teman-teman bisa lihat di sini sudah ada pengaturan kunci chat ini dengan sidik jari. Jadi tinggal kita aktifkan saja. Jadi nanti untuk mengunci chatnya ini atau membuka chatnya dengan menggunakan sidik jari. Jadi hanya kita yang bisa membuka chatnya. Dan jika sudah, maka tinggal kita konfirmasi saja atau kita pindai sidik jari kita. Nah, di sini akan ada tulisan chat ini sekarang dikunci. Kemudian tinggal kita klik bagian lihat. Jadi ini adalah chat-chat yang dikunci di aplikasi WhatsApp kita. Dan jika sudah, tinggal kita kembali saja. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian aplikasi WhatsApp saya sekarang di sini untuk chat dengan lokasi tutorial tadi sudah tidak terlihat lagi. Ini menandakan bahwa untuk chatnya sudah berhasil disembunyikan dan terkunci. Dan untuk melihat chat yang terkuncinya, maka di sini teman-teman kita langsung saja buka aplikasi WhatsApp-nya. Kemudian tinggal kita bisa geser saja seperti ini ke bawah. Nah, di sini sudah ada chat yang dikunci. Jadi tinggal kita klik saja. Kemudian tinggal kita buka saja dengan menggunakan sidik jari kita. Secara otomatis di sini kita dapat melihat chat WA yang dikuncinya. Nah, ini adalah chatnya. Jadi kita bisa menggunakan atau kita bisa mengirim chat pesannya sesuai dengan seperti biasanya. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi cara mengunci chat di WA. Agar chat WhatsApp-nya ini tidak terkunci lagi, maka caranya di sini teman-teman kita buka saja aplikasi WhatsApp-nya. Kemudian di sini kita tarik ke bawah seperti ini, kita klik bagian chat yang dikunci. Kemudian kita pindai sidik jari kita. Nah, selanjutnya di sini tinggal kita pilih saja chat WA yang akan kita buka kuncinya. Jadi tinggal kita klik yang chat lokasi tutorialnya. Kita klik bagian namanya. Selanjutnya seperti biasa atau seperti yang tadi, tinggal kita geser saja ke atas. Kita pilih bagian pengaturan kunci chat. Di sini tertulis nyala. Jadi kita klik saja. Kemudian tinggal kita nonaktifkan saja bagian kunci chat ini dengan sidik jari seperti ini. Kita pindai sidik jari kita atau kita klik sidik jarinya. Dan jika sudah, di sini teman-teman bisa lihat untuk kunci chat ini dengan sidik jari sudah nonaktif. Kemudian tinggal kita kembali saja. Kita kembali lagi dan teman-teman bisa lihat di sini untuk chat lokasi tutorialnya sekarang sudah muncul. Ini menandakan bahwa chatnya sudah tidak terkunci lagi. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial cara mengunci chat WA. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.